Halo teman-teman, saya mohon jangan dibully ya. Jadi sudah 7 bulan saya tidak pernah upload video. Jadi viewer saya yang video awal itu sudah 3000, jadi saya memutuskan untuk membuat vlog lagi, dan vlog kali ini tentang petualangan kecil-kecilan mengelilingi rumah. Jadi yang menganggap Papua itu masih hutan, terkhususnya Merauke, kalian harus nonton video ini. Ini di termasuk di desanya ya teman-teman. Ya, takut teman-teman bosan dengar sapu bacotan, apalagi lihat sapu muka yang bulat ini tidak berguna. Lebih baik teman-teman langsung nonton saja. Saya sendiri gini. Belum matang, guys. Belum matang, teman-teman. Kita lihat. Banyak ya, tapi masih kecil-kecil semuanya. Ini namanya apa ini, Kak? Ini namanya buah apa ya? Ini sirsak. Rasanya tuh asam-asam. Di daerah kalian namanya apa, Dara? Banyak banget ya. Jadi kita mau lihat kebun-kebun mini. Jadi di sini tuh tanam saja begitu, tapi nanti dia tuh bisa tumbuh. Ini tuh nanti kalau dia besar, dia ada depu buah itu hitam-hitam kecil. Rasanya tuh sepat-sepat, tapi kalau sudah hitam sekali itu akan manis. Tapi ini punya aku masih kecil, sapunya masih kecil. Oke, habis ini kita akan ke belakang nih. Ini rumput-rumput ini cantik sekali. Rencananya saya mau bersihkan, baru saya mau bikin taman-taman kecil di samping rumah. Di samping rumah di sini akan bikin taman-taman kecil. Oh iya, saya mau kasih tunjuk teman-teman kalau di sapu rumah juga tuh ada bonsai. Bonsai kelapa lebih tepatnya. Nanti saya kasih lihat ya. Sabar. Jadi ini dia punya bonsai kelapa. Ini belum jadi semua ya, teman-teman. Jadi ini sekakak yang bikin. Dia bikin. Ini yang masih kecil-kecil belum bisa ditanam karena masih tunggu akarnya panjang. Bisa dilihat. Ya, ini enggak bisa dibuka, Kak? Tidak bisa dibuka. Oh, ini bisa diangkat. Nih, kayak gini. Jadi katanya tuh bonsai ini, bonsai kelapa makin kecil batoknya tuh katanya makin mahal. Tapi ini belum ada yang jadi. Kemarin udah ada yang jadi tapi udah diambil sama orang. Yang udah siap sih ini satu. Jadi karena tapi ini dia punya daun tuh kurang iya, besar. Kan. Ini dia tuh perutnya gede banget, perutnya gede, manja sekali. Jadi di sapu belakang rumah juga tuh ada ternak. Saya takut ya teman-teman. Jadi saya akan putar dia. Di kebun belakang rumah sini ada pohon. Pohon ini dia punya buah itu namanya buah apa yang dia bentuk kayak bintang kalau dipotong tuh. Aduh, saya setengah mati bicara. Tidak tahu dia punya nama tuh apa, saya lupa sumpah. Iya, dia punya nama apa tuh? Ya ini ada pohon ini, tapi nih di sini bapak cuma taruh tuh begini, saya tiba-tiba tumbuh besar begini, jadi tidak dirawat ya. Terus kalau di sini, nah ini buah naga. Ceritanya ada dia buah naga tidak? Terlihat kebun di belakang rumah tuh bapak ada tanam buah naga. Waktu itu tuh bapak tanam buah naga ini bisa dapat sampai 5 kilo. Tapi ini sudah harus di reinkarnasi ya. Ini harus dikasih mati baru tanam kembali. Ada bambu, kelapa. Jadi tuh yang semua yang bilang kalau Papua tuh hutan tuh, kamu lihat ini, dia punya padi, dia punya ladang padi, sawah padi, itu tuh seluas ini teman-teman, kamu lihat semua. Tuh,
itu dari ujung sana sampai di ujung sana itu semuanya sawah padi. Ini udah dipanen semuanya. Sampai di ujung sana, sejauh mata memandang ya teman-teman, bayangkan. Ya, jadi yang kalian bilang tuh Merauke, terkhususnya Papua tuh hutan, ini kamu lihat. Ini tidak ada hutannya. Hutan ada tapi hutannya tuh di jauh sana. Seperti itu. Ini saya sudah 7 bulan tidak ngupload video. Semoga saja video ini kalian teman-teman suka. Dan saya harap kalian bisa bantu saya untuk membangun channel ini. Channel ini jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa juga untuk teman-teman berdoa supaya pandemi ini juga bisa cepat berakhir. See you the next video. Bye-bye.